Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyal TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Masih yang akan ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, wah, di sini ada yang spesial nih, menyambut hari ulang tahun Bilqis Humairah Rajak besok. Ayu Ting Ting mempersiapkan tangan dan juga kuku cantiknya dan dihiasi dengan warna-warna indah dan juga mempesona dari linabeauty.id. Wah, cantik sekali ya warna-warna kuku dari Ayu Ting Ting yang terbaru pagi ini. Info untuk sahabat semua, Mimin mengingatkan nih, jangan lupa Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di acara Indonesia Mencari Bakat 8 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan minggu ini tanggal 8 Januari 2022 jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada bintang tamu yang spesial yaitu Ayu Ting Ting dan juga Ungu Ben yang akan memeriahkan Indonesia Mencari Bakat 2021. Jangan lupa untuk memvote peserta favorit kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tonton Indonesia Mencari Bakat karena ada Neng Gelis yaitu Ayu Ting Ting tentunya. Depan menuju hari bahagia yaitu hari ulang tahun Bilqis sudah sebentar lagi nih. Besok adalah hari yang sangat spesial untuk Bilqis dan juga keluarga Ayu Ting Ting karena insya Allah kemeriahan pesta ulang tahun akan dirayakan bersama. Informasi selanjutnya di sini ada dari pria tampan asal dari Bandung, di mana di sini Esa Omri, salah satu sahabat Ayu Ting Ting, menuliskan sesuatu dan caption yang sangat menyentuh hati di akun Instagram pribadinya. Esa menuliskan, "Kamulah perempuan paling cantik dan gemesin. Love you Ayu Ting Ting." Begitu tulis Esa Omri di akun Instagram pribadinya. Dari unggahan tersebut banyak sekali nih para fans mengomentari apa yang ditulis oleh Esa. Satunya ada dari Erna SGR, aduh gemes sekali sama kalian. Top deh si teteh ma, cebel, cantik banget loh, gemes banget sih, love you, gemes banget. Masih banyak lagi nih komentar-komentar selanjutnya dari para sahabat yang tak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Tapi yakinlah Ayu Ting Ting memang orang yang cantik dan juga gemesin. Tak heran jika setiap yang kenal dengan Ayu pastinya merasakan kebaikan dan juga kehangatan yang diberikan oleh keluarga Ayu Ting Ting. Terus selanjutnya di sini ada yang lagi bahagia nih. Ada Ivan Gunawan yang di sini menuliskan kebahagiaannya bisa berkumpul dan juga bisa bersenang-senang dengan para sahabatnya di Lu Burger Dago di Kejora Coffee. Sangat menyenangkan menikmati suasana dan semua menu yang ada di Jakope. Dan inilah kegiatan Ivan Gunawan yang selalu sibuk bekerja dan selalu sibuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dan kali ini Ivan Gunawan ada di Bandung pemirsa, sedang melihat-lihat nih hijab manja dan juga tempat terbaru Kejora Kopi yang ada di Bandung. Wah, super sibuk sekali untuk Ivan Gunawan. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan di usianya yang hampir kepala 4, semoga Ivan Gunawan segera mendapatkan jodoh yang terbaik nih. Karena kemarin baru saja merayakan pesta ulang tahun. Di sini Rizky Nanda Musa memberikan hadiah berupa tas mewah nih sepertinya ya untuk Ivan Gunawan. Sekali lagi happy birthday untuk Ivan, panjang umur murah rezeki, semoga sehat selalu dan semoga dikelilingi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan nih ya. Dan jangan lupa tonton terus Kisyu TV nih, pesan dari Ayu Ting Ting. Jangan lupa tonton terus Kisyu TV karena akan ada hadiah-hadiah yang akan dipersembahkan untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hari ini yang pastinya luar biasa, super sibuk dan super endul. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu dukung channel ini dan selalu memberikan dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jangan lupa bentar lagi aku akan live Instagram, akan mengundi secara langsung orang-orang yang udah komen di video terbarunya Kisyu TV. Aku akan undi untuk 10 juta rupiah 10 orang pemenang ya, untuk 10 orang pemenang. Pokoknya aku akan live di Instagram sebentar lagi, pokoknya tungguin ya. Buruan yang belum komen, komen di video terbarunya Kisyu TV. Nanti dari komen itu akan aku acak secara live langsung di Instagram aku untuk ngedapetin 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masing 1 juta rupiah, oke? Bentar lagi ya guys, aku akan live di Instagram. Tungguin, semoga kalian beruntung hari ini, siapa tahu rezeki kalian. Tungguin, bentar lagi aku akan live di Instagram pokoknya untuk ngundi secara langsung dari komen-komen yang kemarin udah komen di video terbarunya Kisyu TV, oke? Okay? Untuk dapetin 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Tungguin ya, bentar lagi aku live di Instagram. Kisyu. Dan aku juga akan live di Instagram aku pastinya, dan juga Instagramnya Kisyu TV. Pokoknya bentar lagi aku akan live di Instagram aku dan juga Instagramnya Kisyu TV. Tungguin ya. Aku udah sampai Bandung, aku lagi ada di butik Fripe di Dago, Cikapayang. Di sini kita lagi banyak koleksi baru. Ini koleksi barunya Gemas. Suka deh. Koleksi terbaru kita, matching sama maskernya. Oh my god, rindu gak sih? Ya ampun. Kakak, say hi. Apa sih ini? Oh my god. Kodonya mana sih, yang putih apa yang di kantong orange sih? Yang mana aja nih, yang mana. Thank you. Ya kan lagi di Bali. Oh, maci, 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 maci. Hey gengs, oh, hari ini dress code putih ya. Aku pakai baju hitam malah. Teksturnya bermasalah ya. Kita lagi di Lu Burger, lagi ada dinner sama Ivan Gunawan, juga Betty sama Yuda. Langsung pada kesini ya guys ya. Dil, gimana dia, anak gak Dil? Enak banget ya. Nah ini kita lagi di Lu Burger yang di Jalan Cikapayang Dago ya guys ya. Kalian kesini aja nih, ada Kak Ivan Gunawan juga. Coba to be honest, coba burgernya seperti apa? Ini rotinya lembut, lembut banget. Coba dikit. Gila, edan. Edan bisa. Ini rotinya lembut banget. Kayak ownernya kan lembut. Welcome to Lu Burger. Di mulut loh ya.
you loh udah di invite. Iya dong. Kalau gak di invite kan gak datang loh. Setan. Hai hai. Dalam rangka apa ini, Kak? Sosialisasi.